Aku makan dagingnya Popopoy dulu. Nyam, nyam, nyam. Enak sekali dagingnya. Nyam, 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 nyam. Wah, enak ini. Akan kuhabiskan dulu si daging Popopoy ini. Habis ini, baru aku makan sama bocah-bocah itu. Hei, Pin. Kamu ngapain, Pin? Kok duduk di pinggir tong sampah sih? Di situ kan bau. Perutku lapar, Upin. Mau belanja di Indomaret, tapi aku kagak punya uang, Upin. Gimana ini? Ya sama, Ipin. Aku juga kagak punya uang. Opa sama Karos kagak ngasih kita uang jajan. Gimana dong ini, Ipin? Iya, benar sekali, Upin. Opa sama Karos jahat sekali. Bagaimana kalau kita jadi pengemis, Ipin? Hus, kagak boleh, Upin. Pengemis itu kagak bagus. Gimana kalau kita ngamen aja? Nah, itu ide yang bagus. Tapi suaraku kan jelek. Bagaimana kalau kita nari-nari aja? Siapa tahu kan nanti ada yang ngasih uang. Oke deh. Nah, kayak gini kan Ipin kan? Nih aku udah joget nih. Ayo buruan sini ikut joget Ipin. Enggak ah. Aku kok malu ya lihat kamu joget di situ. Enggak apa-apa. Ini demi kita dapat uang. Enggak ah. Kamu aja yang joget. Ntar aku minta uang aja sama yang ngasih. Aduh, dasar. Ah, ke Indomaret dulu ah. Beli minuman. Haus nih. Cuacanya panas sekali. Nah, ini dia Indomaretnya. Itu Upin dan Ipin kan? Dia kok nari sih di sini? Waduh, aku samperin ah. Eh, Upin, Ipin, kalian ngapain di sini? Tuh lagi si Upin, ngapain kamu nari-nari depan Indomaret? Boboiboy, aku ngamen di sini. Iya nih Boboiboy, kita di sini ngamen. Kami kagak punya uang, pengen belanja di Indomaret. Waduh, kasihan sekali kalian. Emang Opa sama Karos kagak ngasih kalian uang jajan ya? Enggak nih. Mereka pelit sekali. Makanya kami ngamen di sini. Waduh, enggak perlu kayak gitu juga kali. Sini, aku traktir kalian. Yang bener nih, Bang Boy. Waduh, aku seneng sekali. Kalian mau belanja apa? Biar aku beliin. Aku mau beli roti sama minuman aja. Iya, aku sama juga Boboiboy. Oke deh, kalian di sini aja ya. Ore, terima kasih banyak ya Boboiboy. Udah, santai aja. Waduh, kasihan sekali tuh bocah. Masa kagak dikasih uang jajan sih? Dia tadi bilang mau beli roti. Aku beliin ini aja dah. Waduh, aku kenyang sekali, Pin. Aku juga sama nih. Waduh, untung ada aja Boboiboy yang lewat. Gimana? Udah kenyang kan? Udah, Boboiboy. Terima kasih banyak ya. Oke, santai aja. By the way, habis ini kalian mau kemana? Aku kayaknya mau pulang deh, Boboiboy. Aduh, ngapain pulang sih? Gimana kalau kita ke pantai gimana? Mau nggak? Masa setelah aku traktir, kalian pulang begitu aja sih? Oke deh. Kalau kamu yang ngajak, aku nggak bakalan nolak. Oke, ayo buruan. Kita bonceng tiga aja di sepedanya. Oke, siap. Nah, kalian pegangan yang erat ya. Oke, tapi kamu bawa sepedanya jangan ngebut-ngebut ya. Oke, tenang aja. Ayo kita sekarang berangkat ke pantai, guys. Nah, kita udah sampai nih di pantai. Ayo buruan turun, Upin-Upin. Wah, pantainya segar sekali. Ayo buruan turun. Ayo Upin-Upin, kita nyemplung. Enggak ah, aku enggak mau mandi. Aku di sini aja main pasir. Iya, kamu aja yang nyemplung, Boboiboy. Aduh, dasar kalian ini. Oke deh, biar aku aja yang nyemplung. Ini airnya segar sekali loh. Kalian kok enggak mau nyemplung sih? Nih. Airnya padahal bagus sekali. Waduh, mana ada ikan lagi banyak. Seharusnya kita kesini bawa pancing ya. Waduh. Aku mencium bau daging manusia yang sangat segar dekat-dekat sini. Aku udah kelaparan ini. Kayaknya aku bisa memakan mereka. Iya. Kalau tidak salah, baunya ada di depan situ. Aku harus segera ke sana. Berpura-pura menjadi Doraemon yang baik. Aku harus cari rambutku di sini. Kayaknya di bawah deh. Tapi kok gak kelihatan ya? Nah, itu dia. Aku harus segera ke sana, pura-pura menjadi Doraemon yang sangat baik. Aku harus berangkat sekarang.
Nah, ternyata mereka masih kecil-kecil semua. Ada Doraemon, Upin. Iya, benar sekali, Upin. Ini beneran Doraemon kan? Tetapi dia kok di pinggir laut sih? Iya, aku ini Doraemon. Emang siapa lagi yang mukanya seperti aku? Iya, beneran. Kalian ngapain kesini para bocah? Aku kesini cuma main-main saja, Doraemon. Terus kamu ngapain di sini? Rumahku di situ tuh, di pulau sebelah itu. Kalian mau mampir tidak? Gimana, Bobo Boy? Mau mampir nggak? Enggak, Upin. Kita main-main aja di sini. Doraemon, kita kagak singgah. Kita cuma main-main di sini aja. Nanti kita pulang kok sorenya. Oh, begitu ya. Waduh, mereka mau pulang ini. Aku harus buru-buru menangkap mereka semua. Doraemon, kamu kan punya kantong ajaib. Kamu bisa mengeluarkan alat-alat nggak? Ya, bisa lah. Emangnya kalian mau minta alat apa? Aku mau minta apa ya? Mau minta pintu kemana saja, gimana, Upin? Iya, bagus tuh. Pintu kemana saja, bagus. Oke, kalau begitu akan aku keluarkan pintu kemana saja. Sekarang akan aku pibulin mereka. Aku akan pura-pura mengeluarkan pintu kemana saja. Oke, kalau begitu akan aku keluarkan pintu kemana saja. Mana pintunya, Doraemon? Katanya keluarin pintu, kok ngeluarin senjata sih? Iya nih, Doraemonnya bohongan. Jangan-jangan dia bukan Doraemon, Upin. Jangan-jangan dia monster laut yang menyamar jadi Doraemon. Iya, bisa jadi. Ternyata, Bobo Boy, kamu tahu juga. Waduh, gimana dong ini, Bobo Boy? Tenang saja, Upin, tenang saja. Bagaimana kalau kita kabur, Bobo Boy? Kalian tidak akan bisa kabur. Angkat tangan kalian. Kalau tidak, akan aku tembak kalian satu-satu. Waduh, gimana ini, Bobo Boy? Kita tidak bisa kabur. Dia bawa sniper. Sudah, kalian menyerah saja. Kalian akan menjadi makananku. Tembak kalian satu-satu. Akhirnya, aku dapat makanan daging manusia juga. Aku akan memakan 3 daging botak ini. Akhirnya kalian semua dengan mudah ketaklukan. Apa yang kamu mau lakukan, Doraemon? Iya, tolong lepaskan kami, Doraemon. Waduh, nanti Opa sama Karos cari kita berdua. Bodoh amat, aku tidak peduli dengan Karos dan Opa. Yang penting sekarang perutku kenyang. Akan aku bakar kalian bertiga dan akan aku jadikan kalian manusia panggang yang enak. Iya. Jangan, tolong lepaskan kami, Doraemon. Tolong lepaskan kami. Aku tidak mau. Sekarang akan aku hidupkan apinya. Nah, kalian semua sudah aku bakar. Ya. Aku sebenarnya bukanlah Doraemon. Aku adalah sebenarnya monster laut yang lagi menyamar. Ya. Aduh, panas. Tolong lepaskan kami, Doraemon. Tolong lepaskan kami. Diam kalian. Dalam hitungan detik, kalian semua akan aku makan. Wah. 3 bocah ini sudah terpanggang dengan sempurna. Baunya enak sekali. Aku makan mana ini ya duluan ya. Kayaknya aku makan Bobo Boy aja dulu. Aku makan dagingnya Bobo Boy dulu. Nyam, nyam, nyam. Enak sekali dagingnya. Nyam, 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 nyam. Wah, enak ini. Akan aku habiskan dulu si daging Bobo Boy ini. Habis ini baru aku makan 2 bocah-bocah itu. Semua daging bocah itu sudah aku makan. Mereka cuma tinggal tengkorak saja. Daging-daging mereka enak juga ya. Besok aku harus berubah lagi dengan Doraemon untuk mendapatkan mangsa yang besar lagi. Nah, teman-teman, si Upin, Ipin, dan Bobo Boy sudah menjadi tengkorak, teman-teman. Daging mereka sudah dimakan oleh Doraemon yang sangat jahat ini, teman-teman. Waduh, tapi sebenarnya dia bukan Doraemon ya, guys ya. Dia adalah monster laut yang sangat jahat yang menyamar menjadi Doraemon, teman-teman. Waduh. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, guys. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, guys. Dadah.